balik. Kembali. Kembali lagi kita ke The Lucas YouTube channel. So hari ni kita orang nak test, nak try that thing. Apa kita panggil? Dalam German is Dachzelt, in English is roof. Roof tent, car roof tent from Vicky Wood. So this is our first time nak menggunakan benda ni. So sebelum kita orang plan for the next long holiday, so kita nak try for the weekend first. Tengok macam mana boleh ke semua anak beranak satu family tidur dalam kereta bersama that roof tent. So let's go. Okay. Kita orang nak pergi tempat yang tak jauh-jauh, berdekatan je, just nak try saja roof tent tu for one night. So ke mana kita? Satu jam dia punya perjalanan. Oh, sekejap ni. Lama buat macam ni. Oh, kalau saya sekejap ni. Then just a common sponsor. So, tadi kita orang kena macam booking tempat ni. Kenapa kita orang pergi camping plus? Kita orang nak ada air dengan electricity. Dengan tandas. Dengan tandas. Tandas yang paling penting. Because kita orang tak adalah tandas. Sebab ini bukanlah yang macam... apa nama? Ini bukan caravan yang ada toilet semua macam yang ni kan. Yang macam yang tu kan. So, that's why lah. Kita orang decide untuk dekat sini sebab ada toilet. So, now kita pergi cari tempat kita orang. Jom, saya tunjuk mana tempat kita nak parking. So kita ada order roti for breakfast. Diorang boleh sediakan. So dia kata masuk dekat dalam tu post box tu lah kot. So actually lupa nak bagi tahu tempat ni. Kita orang pernah pergi dulu. Kalau korang masih ingat lagi, masa kita orang naik caravan hari tu. There's a toilet, Kena. Oh, there is a toilet. Tempat ni namanya kat mana, Azhar? RNC. So, now kita duduk dekat dia punya camping plots. Apa nama eh? Kat camping park dia. Hari tu tutup kan? Because masa winter and covid kan? Now open. Akhirnya kita pilih dekat sini. Ramai dah orang dah booking tempat-tempat lain. So sekarang kita orang nak start pasang tent tu macam mana. So korang boleh tengok betapa cepatnya, betapa mudahnya. We can do this. Thank you.
Laila dah siap. Laila, show me your bag. Kata Laila dah siap, Laila buat tadi. Because Laila akan tidur di dalam ini. Yep. So sebentar lagi saya akan tunjuk korang semua bagaimana keadaan di dalam roof tent ini bersama dia punya apa eh kita nak panggil yang terkeluar macam ni, macam like balcony lah. Dia dah set dengan dia punya forehang, apa kita panggil ya, forehang ke? Faucet. Ya, faucet tu apa dalam English? Pretend. Pretend. Taklah dia punya macam like dia punya terrace. Ha gitu, atau balcony entahlah apa benda. Siapa yang tahu nanti boleh tolong kita orang. Kita pun tak jumpa ayat dia apa. But in German we call it faucet. Sebab dia yang dekat depan, depan daripada tent tu kan. Kiranya dia punya, dia punya untuk masuk lah ke dalam gitu. Cuma kita taruh red carpet je lah. Taruh red carpet kat situ. Ha, dadadadadang. Dia punya entrance lah. Entrance lah, kan? So, inilah rupanya. So, diorang dekat atas tu sebenarnya tengah prepare-prepare katil. Laila dah siap dia punya katil. Di mana katil tu? Hello. Di mana katil tu nanti boleh jadi tinggal kat sini pun. Kiranya boleh buatkan satu bilik di sini. Boleh tak dua katil pun kalau nak. Tapi don't worry because dekat dalam ni pun mama shoe house. Ya guys, kita akan buat jadi katil juga nanti. Okay. Laila dah tidur lah kat dalam. Michael tengah tiup tilam kecil untuk sesiapa yang tidur di dalam kereta. Oh dah clear kan kan? Dan sekarang dah clear jadi kosong. So ini pun akan dijadikan bilik tidur juga. Sekarang saya nak buat tilam ni, nak naikkan apa pump tilam ni, hanya menggunakan kaki. Brandnya. So this is very good. Kita dah guna dah lama dah, banyak kali every time camping. Because it's so easy. And then tak payah perlu pump apa-apa, just gunakan kaki untuk pump. So kita pump. Bagus untuk sport juga. Sampai holiday, sampai sport. Bukanlah holiday sebenarnya. Ini last minute plan. Dekatlah sikit sampai jauh sangat. So Michael dah ambil dah electricity. Tapi ni kita bawa air Hazel. Kau dia kasi. Okay, so kita kena bawa wire saja, kabel saja. Electricity we can get from there. So, sudah cukup rasanya. So, kita ada bawa sarung, bantal, apa eh, kain, cadar kita ada bawa. Supaya lagi selesa sikit lah, seperti di rumah. Konon lah. Eh, buat ke tak you? Anfasong. Laila dengan Sofia sedang buka kerusi-kerusi. Tengok sebenarnya kerusi tu besar mana je beg dia? Tak, beg kerusi. Just besar ni je. And then senang nak bawa and then dia buka je ni. Eh, selesa juga. Cuba Sofia duduk kat situ. Tadang, model kerusi camping. Yang bestnya boleh taruh dekat tepi air, something, handphone or whatsoever. So tu Laila tengah pasang. Selamat datang ke Vicky Wood Mighty Oak. Nanti taruh kasut. So, ini adalah katilnya, punyalah besar. Ya Allah, ramai orang boleh tidur. Actually boleh 4 orang tidur. So mereka letak macam ni, tak selingit kat sana. Mana orang buat budak ni letak. Jom, naik atas. Naik atas? Yeah, let me show you. Let me explain apa yang kita ada dekat sini. So, kita ada tingkap. And tingkap ni berserta dengan
nyamuk punya jaring. Net jaring. Oh, pandai. And then boleh letak-letak lah barang apa-apa. Tengok sini Wiza. Dia dah book dah. Ini set dia. Kenapa tak buka sana? Sana boleh buka juga. Dia boleh tingkap. Oh, sini ada. Oh, sini tingkap dia. Sini pun ada tingkap juga. Boleh. Tengok kat luar. Kita tengok kat luar. Tu lampunya. And sini adalah lampu. Macam mana lampu tu? Kena pakai power bank. Kena pakai power bank. Sini ni ada lampu. So, akan jadi terang kat sini. Hmm. And kita ada panorama punya. Skylight. Panorama view. Kita boleh buka juga nets ni, jaring ni. And ada lagi dekat sini. Storage. What else kita ada? Simpan-simpan. So actually banyak tempat. Oh, yang bestnya, kita boleh simpan, ada tempat letak kasut di sini. Di dalam ni, kita boleh letak kasut-kasut. Barang-barang. Barang-barang lain. Sini ada lampu lagi. And sini ada lampu lagi. Dia ada banyak untuk power supply dekat sini. Dan sangat tinggi. And yeah, I even can, oh sorry, ini taklah. But I can sit here. Saya boleh duduk di sini dengan selesanya. Yeah, so very nice. And pintu, kita ada dua pintu. Tiga pintu. Yes. Sini pun pintu sini. Jadi empat pintu. And kejap lagi kita akan tutup semua ni. Boleh jadikan ni pun satu bilik juga. So, kesimpulannya, kita cukup space untuk gunakan benda ni. So, tak payah lagi book hotel-hotel semua. I'm so happy. Tunjuk ke katil ke sana. Korang nak bakar aiskrim? Ini katil lagi satu. Hello guys, kembali lagi kita di bilik lain pula. So this is second room. Actually third room pun boleh duduk, boleh tidur. Tiga, dua orang boleh. Dua orang selesa, tiga orang dengan anak kecil. Dengar ada TV. Dengar TV? Tu belakangnya iPad. Oh, ya. Tak, dah makan dia sini. Dah makan dia kino. Village on style. Oh, dah makan dia sini. So, Luisa dah plan dah apa program kita pada hari ini. Tengok apa? Tengok cerita malam. Movie night. Movie night. Let's go. Sekarang kita nak jalan-jalan sikit. Nak tengok pemandangan RNZ yang lawa ni. Di musim. Bukan musim luruh lagi kan? End of summer. Ice cream. Hi guys. Hi. Hi. Kita datang winter. Sekarang ni pun taklah panas. Tapi tak pakai jaket. Nice. Dulu kita datang winter. Ya, kita datang winter dulu juga. Kita terbang. Kita dah kenal. And kita kat sini adalah di East Germany ya. Terang sangat matahari sampai tak nampak tasik tu. Cantik sangat matahari. This place is so beautiful. That's why we choose to come here again. And it's not far from Hamburg. 1 hour plus. 1.5 hours. Lebih kurang 2 jam lah. Inilah dia tasik yang bernama RNZ. Sebab apa? Dengan apa? Tak pernah cerita kan? Okay, tak, kita you, tanya. You follow this one? These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and I won. Yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world. Sampai ke kereta kami, penginapan kami selama satu malam. Yes, nak minum air. Oh, yeah, I'm not
Dinner kita, kita nak makan. Today, ini sedap gila yang ni. So sedap. And then roti dengan wurst, tak tahu lah apa lah panggil dekat dalam. And of course lah, kita lagi nak makan Maggi. Time camping lah, kita je makan Maggi. Michael tengah nak prepare for our dinner today. Kita memerlukan ini sebagai minyak supaya menyalakan, untuk nyalakan api. And this one, taruh dekat dalam minyak. Kita tak ada ni pun. Alamak. Oh, yeah. Kita tak ada api sebab kita bukan perokok. So kita kena minta jiran. So nasib baiklah kita ada survival kit. Masihkah ingat lagi? Tak tahu macam ni ke tidak. Ini sebenarnya. Oh my god. Oh, buat kau nenek. Tolong. Oh my god. Tengok kata dia tengok. Dah. Lama jadi api. Berikan tepukan gemuruh. So, kita ada juga ini. Untuk masak. Boleh buat kari ayam, masak lemak. Okay. Tunggu kan air masak dulu. So kita akan menggunakan benda ini untuk ambil sebab panas kan kalau sentuh. So kita akan guna ini. Okay. Oh, yo, tingginya patutlah. Api tak ada lagi. Disebabkan gelap, nasib baiklah Michael ada bawa semua ni. Romantiklah sikit. Belik-belik. So, jom tolong mama cuci pinggan. Semua kena nampak dah tu. Michael dah pasang dah. So romantic. Tapi weather pun sedap je kan? Yeah. Baring-baring. Kita nak tengok movie. Dah habis tu mama. Come, let's go. Morning. Jadi mama tidur okey? So, kita tengok kat luar. It's the zoo, mama. Mama? Ya, yeah, tak nampak gelap. Dah pagi dah. So, jom. Kita ambil roti. Fresh kat luar. Jom kita pergi ambil roti. So, jom kita pergi ambil roti now. Good morning, kiddos. Good morning. Hey. Mana, bang? Shhh. Korang tidur atas sebenarnya kan? Mama papa terus sini. Tapi pagi-pagi terus nak tengok movie. Yes. Kita... Coffee? We need coffee. We need hot water. Umas, kemana tak
for breakfast. Cepat, tolong papa, tolong mama papa sediakan breakfast. So, inilah Trangia. Kira kita orang punya kitchen. Swedish product. Swedish product, kitchen. Kenapa saya cakap kitchen? Sebab inilah dia pan dan terus dia punya periuk belanga serta untuk apa kiranya tempat api dia kan. Untuk buatkan api. So, tengok macam mana Michael siapkan. So, first kali Michael taruhkan benda ni. Sebenarnya dia punya stove. Apa stove? Saya dalam ni di dapur dia lah. Dia punya untuk api dia. Untuk buatkan api kan. So dalam tu mereka akan taruh minyak. Minyak tu lah yang daripada oh tak ada kat sini. Saya ada tunjuk hari tu. So ni semua from Trangia. It's okay. Mereka taruh api. Nanti kan akan buat api. Lepas tu taruh lah pan. Semalam kita masak Maggi. Ni pagi ni kita nak masak telur. So rasanya air pun dah masak. Ya, dia sediakan di dalam pun bersama ceri. So just imagine all this compact jadi kecil je. Second time terus on. So semuanya masuk kat dalam bag ni sahaja. And ringan. And ringan. And everything semua dah siap. So bila kita camping, kita kenalah semua bawa benda yang compact-compact kan. Sebab tak payah banyak barang, tak payah nak angkut barang banyak kan. So kita kena fikir macam mana nak bawa seringan semungkin. Seringan semungkin, sekecil semungkin. This brand is highly recommended. Anak dara dah bangun. Matahari dah atas kepala baru nak bangun. Ini dah siap masuk dah ni. Oh, dia dah complete dah ni. So, Sofia ditugaskan buat telur. And kita ada bacon juga. Wiesenhof ni mostly halal. So, kalau tak percaya, kita boleh tengok pun. Tada, it's halal. So, we have halal bacon here in Germany too. So, thermos ni pun kita memang our favorite actually, this brand. Because mengikut research Michael. Kenapa bagus? So, dia yang paling tahan sekarang. Dia paling kuat eh. Paling lama tahan panas. Lama tahan panas. Dia satu hari memang panas lagi kan. Hari tu kita buat sepatutnya. Untuk ambil apa production SS ni? Sedap. Macam minum teh dah semua. Ya, dengan Nutella. Siapa nak minum teh? So, kita juga ada kitchen. Here is kitchen. Di mana kita boleh basuh lah periuk belanga kita. So, Sofia tengah basuh pinggan-pinggan semua. Dan sambil tu dekat luar ni, sebelah ni je is a playground. Yang diorang bising terjerit. Ya, awak dah besar kot nak main lagi. So, Michael tengah kemas-kemas. Kita breakfast tadi. Yang lain semua dah gosok gigi. Salin baju please. Hello, 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 hello. Come. Okay, lepas tu salin baju. Banyaklah alasan. So, ini bag yang kita orang simpan barang-barang outdoor kita. Michael dah start kemas-kemas. Lepas tilam-tilam pun. Lepas tilam dia. Lepaskan tilam dia, lipatkan balik katil dia. Mama akan kejawab. Dia lari ke mana? So, akan menjadi sekecil ini. Tilam yang sebesar ini jadi sekecil.
situ semuanya. Bisa nak masuk ke sini. Wah, matahari so strong. Now, so Luisa tak kuat, tak berputus asa. Dia kata dia nak belajar juga. Sumpah lah Luisa. Mama, was spielst du da? Mama main ukulele. Beribu bintang di langit kini menghilang. Baik, dengar ni, lebih chorus. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. Lupa. Izinkan ku mencuri bayangan. Kak kenal. Tak tahulah dia punya lirik. Maafkanlah. Salah. Andailah lagu ini menghantui ruangan hidupku. So, almost done. So, kita orang dah bersiap sedia untuk pergi. Kena buang sampah. So, dan ini adalah tempat untuk buang sampah. Ha, tengok, dia bagi tahu mana satu, mana satu nak kena buang. So, sekarang kita jalan-jalan keluar. Oh, kita nak tunjuk korang satu tempat. Ikan salai. Salai? Ikan salai yang best dekat sini. Yang dulu hari tu kita orang pergi tutup kan. But today kita orang tengok dia buka. So, let's go there for lunch. Ini adalah kastanien. So, inilah tempat dia. Nak makan sekarang. Last time kita pergi naik basikal. Ingat tak yang ada kucing tu, kenal. Ini typical Hamburg punya ikan. Typical fish ya. So, ini adalah typical German punya fish Brötchen. Dan ini Zella. Nak rasa lah. Nak buang sampah ikan pun kena bahagikan. Uyo besarnya. So, dah kenyang ke? Akhirnya kita dapat makan. Sedap. Now kita back to Hamburg. So, inilah weekend kami. Last minute trip. Just nak try out dengan kita punya roof tent. And it was awesome. So, kita akan continue lah. Apa? Nak ejek-ejek tu? Cepat-cepat masuk. So, kita akan continue lagi. Next time. Inilah Michael sebenarnya. Kaki joget juga. Hey, kena blurkan benda tu. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.